dan kuda putih yang kentut. Putri salju tersayang, maukah kau menikah denganku? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Aku hanya... Bau sekali! Benar-benar bau! Kepala polisi Labrador! Tuan Kuda Putih! Tolong bantu aku! Hei, tenanglah Tuan Kuda Putih. Apa yang terjadi? Seseorang pasti telah menjebakku. Itu sebabnya aku terus-terusan kentut. Apa katamu? Tolong temukan siapa pelakunya. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Aku yakin dia pasti yang menjebakku. Koki Gajah, aku baik-baik saja sebelum naik ke atas panggung. Tapi aku diare setelah makan kuemu ini. Apa kau menyalahkan aku karena aku diare, ya? Aku yakin kau telah memasukkan sesuatu ke dalam kueku. Itulah alasan aku diare. Kau pasti iri karena wajahku yang tampan. Karena itulah kau menjebakku, kan? Apa yang kau bicarakan? Gajah, apa kau mencoba menyerangku? Tolong, tangkap dia sekarang! Tunggu, bukan Tuan Gajah pelakunya. Apa kau bilang? Lihatlah piring di sana. Banyak yang memakan kue itu, tapi hanya kau saja yang terkena diare. Itu artinya tidak ada yang salah dengan kuenya. Tepat sekali. Kepala polisi Labrador membuat pernyataan yang bagus, bukan? Iya. Tuan Kuda Putih, apalagi yang kau makan sebelum kau naik ke atas panggung? Zebra? Aku ingat. Ketemu. Tuan Zebra memberi aku sepotong pizza. Lihat ini. Kepala polisi Labrador, aku yakin Tuan Zebra menaruh sesuatu ke pizzaku ini. Karena dia ingin menggantikan posisiku sebagai pangeran. Apa? Itu tidak benar. Sudahlah, kau cemburu padaku, iya kan? Itulah kenapa kau menaruh sesuatu ke pizzaku. Kalau aku sampai sakit, kau bisa memerankan pangeran. Aku tidak melakukannya. Aku ini hanya terlahir tampan. Memangnya ada apa dengan itu? Aku tidak melakukannya. Hei, tenanglah kalian berdua. Kami akan mencari tahu apakah ada yang salah dengan pizza. Serahkan padaku. Aku tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu mencuci tangan. Aku lapar sekali. Ini donat. Tuan Kuda Putih, kau harus cuci tangan dulu sebelum makan. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Kepala Polisi Labrador, banyak bakteri berbahaya ditemukan di permukaan pizza ini. Zebra, kau pelakunya. Tidak mungkin. Bukan Tuan Zebra. Yang membuatmu mengalami diare adalah dirimu sendiri. Apa? Aku? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Menurut laporan, sebagian besar bakteri berbahaya ditemukan di area yang pernah disentuh oleh jarimu. Bakteri itu dari tanganmu. Kau tidak mencuci tanganmu sebelum makan donat. Itu masalahnya. Bakteri di tanganmu masuk ke dalam perutmu. Dan itulah penyebabnya kau jadi diare. Aku... Aku akan mencuci tanganku sekarang. Aku tidak ingin jadi pangeran kentut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador.
Anak-anak, ada banyak bakteri di tangan kita. Cucilah tangan sebelum makan, setelah dari kamar mandi, bermain di luar, dan menggunakan angkutan umum. Jika tidak, maka bakteri bisa masuk ke dalam perut dan kau bisa sakit. Makanya kita harus rajin cuci tangan. Wup! Siapa yang mencuri gunting emas? Oh. Dengan guntingku yang luar biasa, aku akan membuatmu terlihat menang. Sempurna. Wow. Aku suka ini. Yeah. Rambutku terlihat bagus. Wow. Ayahku luar biasa. Gunting emasmu luar biasa. Semoga harimu baik selanjutnya. Tuan Tony, tolong tata rambutku seperti ini. Tidak masalah. Dengan guntingku yang luar biasa, aku akan membuatmu terlihat menarik. Di mana guntingku? Tuan Kukang? Tuan Kukang? Kemana dia pergi? Di mana gunting emasku? Guntingku, kemana perginya? Tuan Tony, apa yang terjadi? Kepala polisi Labrador, seseorang telah mencuri gunting emas berhargaku. Apa? Guntingmu dicuri? Iya, tolong bantu aku. Jika aku tidak menemukannya, aku harus menutup salonku. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Tuan Kukang dan gunting emas menghilang di waktu yang sama, benar begitu? Benar sekali. Kukang biasanya selalu menjaga gunting emas. Dia pasti mencurinya. Aku sudah lama menunggu untuk potong rambut di sini. Aku akan menemukannya sekarang. Apa yang kau lakukan? Tuan Kukang bergerak dengan lambat dan dia sedang di kamar mandi. Dia tidak akan bisa mencuri gunting emas itu. Apa kau mengatakan kalau gunting itu menghilang dengan sendirinya? Setiap kejahatan meninggalkan jejak. Pasti ada petunjuk yang kita lewatkan. Oh, ini seperti sidik jari anak-anak. Ini adalah pakaian putriku. Di mana kuda kecil? Dia baru saja di sini. Oh tidak, kuda kecil mungkin dalam bahaya sekarang. Apa? Kita harus mencarinya sekarang juga. Oh sayang, sayangku. Jejaknya berhenti di sini. Ayo kita berpencar dan mencarinya. Laksanakan. Kuda kecil. Rambutku. Kuda kecil, kau di mana? Di mana kau? Apakah ini rambut? Itu milik putriku. Aku merusak pakaianmu. Maafkan aku. Awas! Ah!
sayangku, kau baik-baik saja. Ayah. Kuda kecil, gunting sangat berbahaya. Lihat, bonekamu sampai terluka. Jadi mulai sekarang kau harus berhati-hati. Baiklah, aku akan mengingat itu. Tuan Tony, tolong jauhkan guntingmu dari anak-anak ya. Tentu akan kulakukan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, alat tajam seperti gunting dan pisau itu sangat berbahaya. Karena dapat dengan mudah melukaimu. Jangan pernah memainkannya. Saat kau melakukan seni atau kerajinan, pastikan menggunakan gunting yang aman. Selain itu, orang tua harus menjauhkan semua alat tajam dari jangkauan anak-anak. Ingat, selalu utamakan keselamatan. Huk! Jangan menyimpan rahasia untuk orang jahat. Permainan dimulai. Lihat kekuatan tendanganku. Bolaku. Ini hari keberuntunganku. Bolaku. Siapa kau? Musang. Rumahku. Yang kau lihat adalah rahasia antara kau dan aku. Kau bisa jaga rahasianya. Lepaskan aku. Ini sangat berantakan. Kepala polisi Labrador, semua barang berharga ku hilang, Pak. Tolong carikan siapa yang melakukan ini. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Semuanya, apa kalian melihat seseorang yang mencurigakan hari ini? Pelan-pelan, satu persatu ya. Aku... apa kau melihat tersangka? Tidak lihat siapapun. Kalau aku melihat pencurinya, aku tidak akan membiarkan dia lepas. Bagaimana dengan kalian? Iya, itu pencuri yang jahat. Kami tidak melihat siapapun. Aku sudah tidur sepanjang hari. Kucing kecil, apa ada yang ingin kau katakan? Aku... Sampai jumpa lagi, Pak. Aku tidak lihat apa-apa. Sepertinya kita tidak menemukan petunjuk. Tidak. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Ayo cari dia. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak kusangka aku akan melakukannya. Baiklah. Ayo kita masuk rumah. Tapi... Halo, kucing kecil. Nyonya Mol. Selamat siang, Nyonya Mol. Kucing kecil dan aku sedang bermain. Baiklah, selamat tinggal. Apa katamu? Ada banyak barang berharga di rumah. Apa kau di dalam, kucing kecil? Mungkin dia masih dalam perjalanan. Kepala polisi Labrador, apa itu kau? Nyonya Mol, apa melihat kucing kecil di sekitar sini? Apa itu yang tadi? Dia tidak mendengar kita dengan baik. Apa kucing kecil ada di rumah sekarang? Aku melihat kucing kecil memasuki rumahnya dengan musang. Dan dia tidak terlihat seperti pria yang baik. Oh tidak, Dobby, kucing kecil dalam bahaya. Apa? Nyonya Mol, kembali ke rumahmu. Lihat aku. Hiya. Apa kau baik-baik saja? Kucing kecil, apa ada orang lain di sini? Tidak. Tapi Nyonya Mol bilang kau pulang dengan seseorang. Kau tidak usah takut.
Jika kau diancam, kau bisa beritahu kami. Aku... Dia ada di sana! Beraninya kau mengatakan itu, kucing kecil? Hei, kau pikir kau bisa menangkapku? Aduh, bau. Berhenti di sana. Sampai jumpa. Hei. Oh. Berhenti. Rasakan ini. Minggir, Robby. Ini bau. Bantu aku. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jika kalian memergoki orang jahat, segera menjauh dari mereka. Jika mereka mengancammu untuk menjaga rahasia, jangan takut. Dan jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Cari orang tuamu atau lapor polisi. Dan mintalah bantuan dari mereka. Ingat itu baik-baik ya. Rumah berhantu. Ini sangat menakutkan, Wek. Apa kita benar-benar masuk ke dalam? Tentu saja. Kita petualang pemberani. Ayo, ikuti aku. Ayo. Namanya hantu. Tapi kami lihat dengan mata kepala sendiri. Tolong selamatkan kucing kecil. Jangan khawatir, kami akan menemukannya. Kucing kecil, kucing kecil. Kucing kecil. Itu papan kayu. Ayo, kita ke atas. Ayo. Ini lentera. Mereka tidak mungkin hantu. Ya. Kota. Haya. Oh. Ah. 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 Aku tahu apa yang terjadi. Hantu yang dilihat anak-anak adalah bayangan mereka sendiri. Itu bayanganku sendiri.
Aku tahu itu. Tidak ada yang bisa membuatku takut. Laba-laba. Ya. Dobby. Dobby, Dobby, apa yang terjadi? Kucing kecil? Aku menemukan kucing kecil. Bagus, ayo bantu dia. Kepala polisi Labrador, aku kira aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Oh tidak, rumah ini akan runtuh. Ayo keluar dari sini. Kita terjebak di sini. Ada jalan keluar, ikuti aku. Itu menakutkan sekali. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah bermain-main di rumah kosong. Karena di dalam gelap, kau mungkin saja jatuh dan terluka. Dan jika rumah runtuh saat kau ada di dalam, kau mungkin akan terkubur di bawah puing-puing. Jadi jangan pernah masuk ke dalamnya meskipun penasaran. Jangan bermain di es! Ini sangat dingin. Hacuh. Oh tidak, ada yang bermain di sungai yang beku. Ayo. Ini sangat menyenangkan. Aku tahu tempat yang lebih baik. Ikuti aku. Baiklah. Ayo. Oh tidak. Oh, aku terjebak. Kerbau kecil. Aku datang. Tolong! Tolong! Esnya retak. Kita harus segera pergi dari sini. Hampir saja. Sungai yang membeku bisa retak kapan saja dan itu berbahaya. Kalian tidak boleh bermain di atas es. Baiklah, kami mengerti. Oh tidak, ayam bersaudara belum ada di sini. Apa? Kurasa aku melihat mereka lari ke sana. Apa mereka akan baik-baik saja? Bobby, ayo. Ayo, ikan, ayo. Ini sangat menyenangkan. Ikanku. Hei, kau membuat ikanku lari. Astaga. Kakak ayam, ayam kecil. Kemana mereka pergi? Itu dia, kakak ayam. Awas. Menjauh dari es. Hei, awas. Pengganggu lagi. Kembalikan ikanku. Aku minta maaf. Ini sebuah kesalahan. Tuan Penguin, apa tadi kau melihat ayam bersaudara di sini? Pengganggu itu pergi ke sana. Oh tidak, esnya semakin retak. Ayo. Hmm.
Ini sangat menyenangkan. Wow, lihat ikan itu. Ini mengagumkan, bukan? Ayo ikuti ikannya. Baik. Hei. Apa yang terjadi? Lihat di bawah kakimu. Oh tidak, esnya retak. Apa yang harus kita lakukan? Lari. Kita akan jatuh. Ya, ayo cepat. Tolong. Tolong. Ada yang meminta tolong. Di sana. Ayo cepat. Hei. Tolong! Cepat! Jangan khawatir, kami di sini. Tolong! Hei, pegang tanganku. Tolong! Kita tidak bisa kembali. Oh tidak, ada air terjun di depan. Kita harus pergi dari sini sekarang. Awas! Dobby! Kakak! Hei, ya! Hey, Dobby. Itu dia. What? Pegangan yang erat. Wow. Awas. Tadi itu menakutkan. Kami tidak akan pernah bermain di atas es lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh bermain di atas sungai yang beku. Sulit dikatakan seberapa tebal esnya. Bahkan jika itu terlihat kuat, tetap saja itu bisa berbahaya. Dan jika esnya hancur, kalian akan tenggelam ke dalam air dan akan berbahaya untuk kalian juga. Ingat, jangan pernah bermain di atas sungai yang beku. Wuf! Koala kecil menghilang. Bebek kecil, kunci kecil, koala kecil. Koala kecil, di mana koala kecil? Panas sekali. Dobby, kau akan merasa lebih sejuk jika kau bersantai. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ini ibu domba dari prasekolah. Muridku koala kecil menghilang. Tolong bantu. Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Aduh, panas sekali. Ibu domba, sejak kapan kau tahu jika koala kecil hilang? Aku tahu saat menghitung anak-anak yang turun dari bis sekolah. Apa yang harus kulakukan? Aku mengerti. Anak-anak, apa kalian melihat koala kecil naik bis sekolah? Ya, aku melihatnya. Koala kecil.
kecil selalu tidur di bis. Kalau begitu dia mungkin masih ada di bis. Di mana bisnya sekarang? Biasanya pergi ke tempat parkir bis sekolah setelah mengantar semua anak-anak. Menurutmu dia ada di sana? Kami akan pergi mencarinya. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ini tempat parkir bis sekolah. Tuan Yak mungkin ada di sekitar sini. Ketemu, Tuan Yak. Tuan Yak. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud. Kau salah orang. Aku kerbau. Pak Yak memiliki rambut lebih panjang dariku. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apa dia benar-benar dapat melihat saat mengemudi. Ya, apa kau tahu di mana Tuan Yak sekarang? Tidak, aku tidak tahu. Bisnya tidak ada di sini. Ini adalah jadwal pengemudi. Ini adalah logo dari salon rambut gunting emas. Mungkin Pak Yak sedang memotong rambutnya di sana. Ayo, kita ke sana. Panas sekali. Aku di mana? Aku tidak bisa keluar. Tolong aku. Itu koala kecil. Dia terjebak di dalam bis. Oh tidak, dia pingsan. Kita harus menyelamatkannya sekarang. Oh tidak, kita terjebak. Ayo, kita harus lari. Ayo. Koala kecil. Telepon ambulans sekarang. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Pengemudi dan orang tua harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan anak sendirian di dalam mobil, terutama di musim panas. Suhu di dalam mobil bisa sangat tinggi, sehingga nyawa anak-anak bisa terancam. Dan anak-anak juga harus selalu ingat untuk turun dari bis di halte yang tepat. Jika kau pernah terjebak di dalam mobil, cobalah pergi ke kursi pengemudi dan buka kunci pintu atau bunyikan klakson untuk menarik perhatian orang. Harap ingat tips ini ya. Woof!